Oke guys, balik lagi. Di sini aku akan membagikan trik cara untuk merubah video format 4 mengubah menjadi format MP3. Ya, langsung saja ke tutorialnya. Langsung saja ke poinnya. Ya, di sini kita membutuhkan satu aplikasi tanpa koneksi internet. Ya, kita memerlukan aplikasi yang bernama Format Factory APK. Yang belum punya langsung di-download di Google. Nah, ini aplikasinya. Ini kita pasang. Aplikasi ini bisa berubah video format MP4 berubah menjadi MP3. Mungkin kita masih ada HP-HP jadul yang tidak bisa memutar video format MP4. Maka dengan aplikasi ini kita bisa memutar video di HP-HP kita yang tidak bisa memutar video MP4. Kita bisa merubahnya langsung saja ke aplikasinya. Kita cari video. Kita pilih video dulu. Kita coba video ini. Ini di sini kita rubah yang paling atas nih, Android MP4. Di sini ya. Di sini kita bisa memberi 360x240. Dan di sini kita bisa memakai 16. Di sini kita bisa pakai 30 biar kualitas videonya tidak pecah. Di sini kita gunakan mulai ini menurut HP kalian. Di sini stereo. Di sini kita gunakan 160. Ya, langsung kita save. Kita tunggu aja. Nanti kita naik video aja ya. Ya, video kita sudah selesai. Kita kembali aja. Kita ambil di file. Di mana disimpan nih? Ya, di sini di KRB di sini. Ya, ini video sudah jadi. Dan video ini bisa kita putar di HP-HP yang jadul, HP-HP yang tidak mendukung video MP4. Kita bisa memutar video ini di HP-HP jadul, di HP-HP yang belum bisa memutar format MP4 HD. Ya, ginilah caranya untuk merubah video MP4 menjadi video MP3. Jangan lupa subscribe video ini. Mari kita bangun sama-sama channel ini ya. Dan jangan lupa juga tekan di lonceng. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.